Masuk 20. Yogi, kesan pertama latihan perdana ini berdua kesana dulu gimana? Iya, alhamdulillah bisa langsung gabung latihan sama tim. Kesannya baik, senior-senior juga baik, teman-temannya baik, coach juga baik. Kesannya berseragam tim besar Persija gimana? Kalau buat saya sendiri sih ya kalau bisa dibilang sih dream come true lah. Bisa sedikit ceritain sih prosesnya akhirnya bisa tanpa ada kembur-kembur tapi akhirnya udah dapat. Kemarin sebenarnya emang banyak nego sama tim-tim lain juga kan. Nego tapi saya setiap gol pasti ngelibatin ibu. Ada kemarin hampir deal sama tim lain tapi ibu kurang setuju. Akhirnya Persija datang di minggu-minggu terakhir ini. Assalamualaikum. Salam. Enggak pakai waktu lama udah ibu langsung udah ya udah ke Persija aja katanya. Malah sering sih itu. Yogi sendiri ini direkrut untuk Liga 1 ya untuk latihan nanti juga. Iya, katanya enggak bisa Beb Sendong udah telat. Ya kemarin klub berapa klub yang rekrut apa komunikasi dari nego-nego. Liga 1 ada 4, Liga 2 ada 5 kayaknya. Gi. Kita tahu Persija punya supporter yang luar biasa. Banyak pemain juga sedikit ada tertekan dengan kehadiran ini. Gimana kok gimana tapi keinginan Jackmania pasti yang ekspektasinya tinggi dengan kamu gitu. Iya, kita The Jack pasti ekspektasinya tinggi lah sama saya. Ya itu tantangan buat saya, motivasi. Saya jadi komunitas motivasi lah. Bang Yogi, terakhir kali main lawan Persija waktu itu di Cikarang nangis-nangis kan? Nangis. Saya punya prinsip kalau saya tim itu harus penuh hati kan. Kemarin itu Persija lagi kita ngerasa main kita udah maksimal tapi ibaratnya udah maksimal tapi tetap aja kalau hasilnya nggak memuaskan, nggak bisa nahan lagi lah itu. Tadi dikenalin sama teman-teman baru, udah ada yang beberapa kenal pemain atau yang udah ada banyak yang kenal. Tadi sebutin lagi yang Bang Sahar udah sama-sama di mitra Uji. Ya. Oh ya di mitra bukan ya? Iya. Kita bisa ngebantu apa saja tafsir? Iya. Bang Smith, Bang Mas Diti juga bareng. Dan malu-malu lah. Iya. Yeah. Dari ibu sendiri kasih masukan apa sih bang? Sampai akhirnya memilih. Kepo deh lo. Dia satu katanya deket terus kapan lagi gitu ya. Kapan lagi berkom. Walaupun gak suka bola dia tahu juga ya kan. Dia juga kaget loh beneran katanya dapat dari Persija. Ya, gimana? Sih. Langsung aja. Di Palembang. Tadi kan pakai bahasanya pakai Tegal. Bisa dekat katanya. Kirain di Jakarta. Abang apa pernah lihat di Twitternya Persija? Abang ada ini nggak target gol di Persija nggak? Target gol, sebenarnya catat gol itu bonus ya. Yang penting Persija berprestasi udah itu. Ini kan untuk Liga 1 nanti, kan masih ada masih panjang. Persiapan untuk berapa bulan ini gimana? Ya, ikut program pelatih, semaksimal mungkin bisa. Kondisi fisik Yogi sendiri gimana sekarang masih? Yang pasti saya agak tertinggal sama bapak-bapak lain karena mereka latihan secara tim karena saya di rumah latihan sama amatir-amatiran kan. Tapi ya secepat mungkin harus mengejar lah. Di posisi ini kan Yogi bakal bersaing dengan Rico, Nofri, Hersus juga udah mulai dapat tempat. Gimana tempat persaingan ya, di posisi ini? Jadi ini motivasi buat bersaing sama mereka. Kalau Mama Rico nggak mau belajar pasti ada ilmu yang bakal diserap dari ya, kita kan namanya juga belajar sama itu kan. Yang bagus kita contoh, yang jelek nggak usah. Siap. Oh, yang jelek dari kau. Jangan. Setiap orang kan pasti ada kurang bagus, ada kurangnya juga ya. Nggak mungkin semua kalau dia bagus semua, Rico nggak main di Persija bro, main di rumah. Siap.